dan hanya menantikan detik aksi siaran membabitkan JDT dan juga Sultan. Jadi sekali lagi selamat datang ke Stadium Sultan Ibrahim. Perlawanan pusingan kedua Piala FA membabitkan Johor Darul Takzim dan juga Sarawak United. Aksi siaran langsung yang kami bawakan khas untuk anda. Pertemuan di antara kedua-dua pasukan yang ingin mencari slot ke suku akhir untuk melengkapkan senarai 8 pasukan yang akan terus bersaing untuk edisi untuk tahun 2022. Kemarahan, kita lihat formasi 3-5-2 yang diterapkan oleh Benjamin Wara dan pemain JDT. Kita ini melihat senarai pemain yang digunakan oleh Benson Laden. Satu gerakan menarik dari Benson dan Silva sekarang ini. Benson, masih lagi Benson. Ialah satu kekasaran ataupun hadangan yang dilakukan oleh SB Not. Dia berikan tumpuan Nazmi Faiz. Oh, Nazmi Faiz. Nazmi Faiz meledak gol pertama JDT. Satu sepakan percuma yang cukup mempesonakan. Faiz cukup cantik mengenai palang di atas sebelum masuk ke dalam gawang. Umpala tersebut. Ini mereka datang lagi pasukan JDT pada De Forestieri. Oh, hampir sahaja di situ. Penyerang JDT. Jai dirampas oleh Corbin Ong sekarang ini. Corbin kepada Benson da Silva. Bagaimana Benson? Masuk ke tak berhenti. Benson da Silva melalui kaki kiri. Fernando Forestieri hanya menolak sahaja. Fernando Forestieri meletakkan JDT 2-0. Berikan tumpuan bagaimana? Berpunca dari hantaran Komi Ong. Dilarikan oleh Benson dan Silva. Tampanan dari Taufik Arashid hanya ditolak sahaja di situ oleh Fernando Forestieri yang juga menjadi jaringan keempatnya di dalam saingan Piala FA. Ini dia Afiq pada Benson. Benson! Wow! CP sahaja kali ini pada Benson. Benson seperti biasa akan masuk di bahagian tengah. Mungkin ada satu cubaan yang akan dilakukan. Kekasaran tidak diteruskan kata pengadil. Jelas mengadil kurang berminat. Oh, satu kesilapan dari El Galarasen. Akan diambil kesempatan oleh Benson da Silva. Namun Taufik Arashid cemerlang di situ untuk satu sentuhan dari Soto. Namun permainan masih lagi bersambung. Peluang untuk Forestieri. Bagaimana Forestieri? Gol ketiga berjaya dilakukan oleh Fernando Forestieri. Jaringan-jaringan yang berkualiti kepada JDT. Satu placing yang cukup sempurna. Berjaya mengatasi Stuart yang cuba memberikan tekanan di hadapannya. Hong Wan. Oh, Forestieri peluang. Berbesar da Silva. Hantaran 1-2. Forestieri. Oh, hampir sahaja hat-trick. Hantaran-hantaran Nazmi Faiz. Peluang awal setuan pertama dari Safiq Rahim. Bagaimana masih lagi Safiq Rahim? Oh, Francis Kone sekarang ini untuk Sarawak. Masih lagi dalam kawalan Kone. Peluang untuk Chan Hoon. Cuba diberikan di situ. Safiq Rahim, adakah jaringan? Oh, mengenai palang. Sarawak telah pun turun bagi membantu keadaan Zafawi. Bagaimana? Oh, sempat dia. Kawalan yang cukup kemas dari Bexon. Bobin. Antara yang agak baik kepada Ramadan. Adakah Ramadan? Soto dapat menghala peluang di sebelah kanan gawang Sarawak United. Ramadan pendek saja. Peluang untuk Ramadan mencatatkan dirinya. Peluang untuk Benson Silva terbuka. Tidak lagi jaringan dapat dilakukan. Safawi di sebelah kanan. Safawi. Safawi, satu hantaran untuk Ramadan Saifullah. Minit yang pertama. Chan Hoon. Hantaran kepada Soto. Satu free header. Sangat pantas sekarang ini Corbin Ong. Berjaya mendapatkan Benson di situ. Benson. Adakah satu cubaan dari Benson da Silva? Untuk hantaran terus. Peluang untuk Gonzalo Soto.